Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pembelajaran kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan salat sunnah. Ananda, apa itu salat sunnah? Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya. Salat sunnah dibagi menjadi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama ada namanya salat sunnah berjamaah, ada salat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid, dan ada salat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah maupun munfarid. Salat sunnah berjamaah, apa itu? Salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Apa saja salat sunnah yang bisa dikerjakan secara bersama-sama? Yang pertama adalah salat sunnah Idul Fitri yang sudah sama-sama kita kerjakan, yaitu salat sunnah yang dilakukan pada tanggal 1 Sawal. Yang kedua ada namanya salat sunnah Idul Adha, yaitu sholat yang dilakukan, yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ananda sekalian, yang selanjutnya adalah sholat khusuf. Apa itu sholat khusuf? Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadinya gerhana matahari. Kemudian ada juga namanya sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadinya gerhana bulan. Nah, khusuf matahari, khusuf gerhana bulan. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah istisqa, yaitu yang kita kenal dengan yang namanya sholat meminta hujan. Karena terjadinya kemarau yang berkepanjangan, maka kita melakukan sholat sunnah istisqa. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sholat munfarid, yaitu sholat yang sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Apa itu? Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, atau kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan sebagai penghormatan kita ketika kita memasuki masjid, maka kita masuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih dilakukan minimal 1 kali seumur hidup. Ya, sholat tasbih ini adalah sholat yang dilakukan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat ini merupakan sholat sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat itu bertasbih. Kemudian sholat munfarid lainnya adalah sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat ketika kita minta kepada Allah, ketika kita mempunyai 2 ataupun beberapa pilihan, kita minta mohon petunjuk kepada Allah untuk menentukan satu pilihan. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Di antaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada bulan malam Ramadan. Pada malam bulan Ramadan, hanya pada malam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan dengan rakaat yang ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, 9, atau 11. Yang penting ganjil. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang kita kerjakan pada pagi hari ketika matahari sudah naik sekurang-kurangnya sekitar 1 tombak. Kemudian sholat sunnah lainnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud bisa secara munfarid ataupun berjamaah. Ini adalah sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam, itu sekitar jam 2. Apa saja hikmah sholat sunnah yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala disediakan jalan keluar dari segala macam permasalahan. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita, dan
meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya hikmahnya adalah mendapatkan keberkahan kepada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah, dan yang terakhir hidup menjadi terasa nyaman dan tentram.